Halo, yuk kita mengenal binatang unta. Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30 sampai 50 tahun. Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Kenapa di Indonesia tidak ada unta? Karena unta tidak dapat hidup di Indonesia. Karena Indonesia memiliki iklim tropis. Unta terdapat di Arab dan di padang gurun. Fungsi punuk unta bukan menyimpan air, dikutip dari Life Science. Fungsi punuk pada hewan gurun ini sebenarnya bukan untuk menyimpan air, melainkan untuk menyimpan lemak. Punuk unta isinya apa? Unta terdiri memiliki 1-2 punuk yang dapat menyimpan lemak atau cadangan makanan. Sewaktu-waktu digunakan saat makanan dan air langka. Apa saja keistimewaan unta? Selain dapat bertahan di siang hari, unta juga memiliki kulit tebal dan bulu lebat di seluruh tubuhnya agar mampu menerjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Tak heran jika unta dijuluki sebagai salah satu hewan dengan kemampuan pertahanan tubuh yang baik.